Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Berita terkini dipetik daripada malaysianow.com. Adakah Anda fikir Anda masih sukar? Pemimpin PAS memberceramah kepada UMNO. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man telah menyampaikan pernyataan tegas yang ditujukan kepada para pemimpin UMNO berhubung keengganan mereka untuk bersatu dengan bersatu pada pilihan raya akan datang dengan mengatakan bahwa peristiwa dalam melepasi piagam mufakat nasional yang ditandatangani oleh PAS dan UMNO semasa mereka berada dalam pembangkang. Tuan Ibrahim mempersoalkan keyakinan yang ditunjukkan oleh pemimpin UMNO dengan mengatakan bahwa parti itu telah melupakan dasar kerjasama yang dibentuk melalui piagam tersebut. Adakah kita berpikir bahwa hanya karena cahaya di hujung terowong terang, kita mesti membuang lampu yang kita bawa? Sekian berita, sila layari Malaysia Now untuk mendapatkan berita yang lengkap. Kita jumpa lagi, selamat pagi, salam sejahtera.